Saya hadir di sini dalam membaca puisi ini mengingat rekan-rekan saya, sahabat-sahabat saya yang selama pandemi ini, terutama selama pandemi itu penderitaannya luar biasa. Kita berkumpul untuk membantu mereka. Saya akan bacakan dua buah puisi. Puisi yang pertama ini nanti akan diiringi dengan biola. Celupkan jarimu ke air lautan. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia kini dengan akhirat nanti. Menjawablah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, celupkan jarimu ke air lautan, kemudian angkat pelan-pelan. Air yang menetes dari ujung jarimu, itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang tersebar di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai, alangkah kecil arti dunia. Wahai, alangkah kerdil arti dunia. Wahai, alangkah remeh makna dunia. Wahai, alangkah wahai kecilnya arti dunia. Yang mengejar akhirat mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.